Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Alfais di channel yang berbahagia ini ya. Kali ini kita akan mengaktifkan jam kerja kita ya di Lazada. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua ya. Oke, saya akan mulai aja ya. Teman Anda ini, Anda masuk ke profil ya. Profil ini Anda klik profil Anda. Ya. Oke, setelah Anda klik profil, maka Anda masukkan hari dan waktu operasional. Oke, selanjutnya Anda akan ini ya, klik modifikasi. Nah, ini Anda tinggal masukin aja, Anda buka jam berapa ya? Jam 7, nih jam 7 ya. 7 pagi jam berapa 7 jam 7 jam 7 ini minggu saya bikin libur aja ya, ini tutup jam 8 ya misalnya ya, jam 8 lah jam 20. Oke, kita serah Anda lah nih caranya gitu ya. Ini yang lagi ditelepon-telepon sama Lazada ya untuk Anda aktifkan, dan caranya seperti ini ya. Oke. Mudah-mudahan masih dapat ya. Us 20. Nih kalau minggu Anda libur Anda biarin, Anda kirim. Dan ini ya, gagal memasukkan minimal jam kerja 0 hari ya. 0 hari ini di mana jam 7, jam 7.30. Ini 0 harinya di mana ya? Oke. Saya akan centrang ya. Ini beda ya. Oke. Jadi Anda harus centrang dulu ya dan akhirnya sukses. Oke, demikianlah untuk pengisian waktu pengaturan gudang untuk waktu operasional yang akan digunakan untuk ke semua alamat gudang. Jika tidak ada pengaturan khusus akan dilakukan per gudang kebutuhan minimal hari kerja 5. Oke, sobat-sobat sekalian, demikianlah cara untuk mengatur jadwal normal konfigurasi utama warehouse. Akhir kata ya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.